mobil matik aja. Kayak mobil matik ya. Tinggal gas-gas gitu udah nendang tuh, Pak. Kalau sebelumnya kan mesti turunin gigi dulu, yeah, baru gas kan. Iya. Yeah. Itu full normalnya. Ah, ini abnormal. Ketambah 500 cc, Pak. Ini pasangan blekor pada kuda tahun 2000. Ini tune up blekor pada kuda 2000. Semprotan ke mulut. Pemasangan blekor pada kuda tahun 2000 Pak Nyoman di Bali. Ini desa apa, Pak? Desa Undisan. Undisan. Undisan ya. Masuknya Gianyar. Bangli. Bangli ya. Ah, di Bangli. Kecamatan Temuku, Kabupaten Bangli. Iya. Nah, ini blekor diikatkan di header, betul-betul panas ini. Nah, inputnya mengambil dari uap oli atau breather. Masuk ke bagian dalam, kemudian outputnya disaring dulu di sini, baru masuk ke intake. Jadi sangat simpel pemasangannya. Nanti kita akan test drive, tadi sudah dilakukan tune up melalui semprotan ke mulut intake. Dan untuk olinya nanti ya, Pak, setelah ganti oli ya. Olinya akan dilanjutkan. Ntar akan di test drive bagaimana hasilnya. Teman-teman pecinta otomotif dan pecinta blekor, hari ini test drive dengan Pak Nyoman pada kuda tua 2000 ya, Pak. Berarti 21 tahun, tahun ya. Iya. 21 tahun. Iya. Pasang blekor yang spesial. Tadi dilakukan tune up memakai blekor tuning. Cuman aditifnya belum dimasukkan karena akan ganti oli. Nanti dimasukkan setelah waktunya ganti oli. Ya. Ini Pak Nyoman ini lihat YouTube saya sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Ada satu tahun mungkin ya. Kira-kira satu tahun lah. Ini kebetulan saya pas main ke Bali dengan Pak Cucu di belakang tuh. Nah, sekarang Pak Cucu praktek. Jadi hari ini dipasangkan.
pas. Agak ya. Kacau. Iya, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang bagus juga. Kadang-kadang oh, iya. Dia mau gitu. Berarti ada tapi tarikan itu. Iya. RPM-nya diusahakan rendah ya, Pak ya. Iya, Pak, kalau mau irit. Ya, tapi ya. Kalau jalan biasa ya, ini kayaknya enggak bisa rendah, Pak. Iya. Jalannya naik turun gini. Iya. Tapi kan tetap lebih rendah dari biasanya kan? Biasanya. Ini sekarang gasnya sedikit aja udah ini kan nanjak sedikit kuat Pak. Iya. Monggo Pak. Pak Nyoman mau ke timur. Tes kemana? Boleh. Iya ke timur. Kalau jalannya di sini mah agak ekstrim. Iya. Naik turun terus. Kecuali lewat di sana ada jalan datar, nanti kita ketemu jalan datar. Gak apa-apa, malah ngetesnya naik turun Pak, bagus. Iya. Pedometernya udah pakai sensor Pak. Apanya? Pedometernya. Yang ini. Enggak, yang ini pedu. Enggak. Maksudnya pakai sensor apa? Enggak, masih pakai olor apa sensor? Pakai manual. Kabel, ya? Oh, manual. Manual pakai kabelnya. Iya. Sudah pernah saya coba. Cuma. Semakin panas, semakin enak Pak. Makin enak. Iya, tenaganya makin gede. Ya tadi karena beda selisih apa temperaturnya kan makin tinggi Pak. Iya. Maksudnya malah makin dingin loh, kebalik loh Pak. Iya. Blekor itu benar-benar membalik fakta Pak. Ini 3 ya? Iya, 3. 3 hampir tanpa ancang-ancang ini ya Pak. Iya. Ada beda Pak Nyoman? Ya ada. Tapi ini kan belum panas sekali mungkin ya. Ya. Tapi kan sudah beda kan istilahnya. Tadi kan cukup panas, kita sudah pakai tune up tadi kan hampir 15 menitan. Tapi semakin panas Pak. Semakin hebat. Tapi temperatur mesin enggak begitu panas. Enggak Pak. Enggak Pak. Nah ini kan juga normal kan? Iya. Di bawah tengah tuh malah tuh. Iya. Iya kan? Yang ini. Oh iya. Lah itu. Yang sebelah sana kan? Sama itu. Nah. Jadi temperatur malah turun, itu ajaibnya blekor Pak. Semakin panas mesinnya, temperaturnya makin turun, aneh tuh. Karena diolah dingin Pak. Lagi sebentar ada ekstrim lagi sana turunnya. Oh iya, boleh Pak. Nanti kan naiknya jadi ekstrim ya. Kan? Nah itu yang penting itu Pak. Ini 4, coba 5 Pak. Oh, ada tenaga kan? Nggak klik, klak-klak, biasanya kan gitu ya Pak. Sedikit, apa istilahnya kalau orang Jawa bilang delonyor ya. Delonyor gitu tau Pak. Tapi kan nggak terus los kan? Tetap ada engine brake. Tapi cuman, di sini harus pakai gigi 2. Oh iya, nggak apa-apa Pak, hati-hati Pak. Ekstrim nih. Iya. Sering truk itu mundur dia. Oh, di sini Pak? Iya. Yo. Neko ya? Iya. Kemudian dia ganjel di sana. Supaya bisa berhenti dia. Pinggir dia. Gila jalannya Pak. Makanya kalau ada truk di sini, tunggu di bawahnya, enggak usah. Enggak usah ikutin. Iyalah, repot Pak. Iya, kalau truk itu kan enggak tahu tenaganya bisa naik. Iya. Naik gitu. Bisa-bisa mundur. Iya, orang bawa beban berat. Iya. Wah, ini ekstrim bener. Tapi untung udah mulus ya Pak. Iya. Kalau jalannya nggak mulus kan bahaya nih. Nah, ini naik juga ke sana ya? Naik. Nah, nggak apa-apa Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Coba aja Pak. Oh, mana enak tuh Pak? Tiga. Iya, tiga. Ini 3 ya. 3 RPM 2000. Ya aja. Nah, 2000 namanya di situ. Kita enggak perlu gas dalam-dalam. Iya. Oh, tenaganya kan luar biasa toh, Pak? Iya. Oh. Ini 4. Tambah. Kalau speedonya udah enggak cocok gitu ya. Iya, speedonya udah ada aja. Kadang-kadang mau RPM-nya, Pak. Iya. Iya. Kalau RPM-nya kan masih cocok. Normal ya. Kalau RPM-nya. Temperatur juga normal Pak. Iya. Di bawah. Malah lebih dingin. 12,5. Iya.
Umur 21. Tenaga 2021, Pak. Ini ke kiri, ini arah. Pesake. Pesake. Oh, pernah ke Pesake? Cuma dengar namanya aja, Pak. Iya, itu pura paling besar ya. Pura Agung ya, Pak. Pura Agung ya. Lebih besar dibandingkan di Sindoro. Sindoro Jawa Timur kan ada. Oh iya. Anu akselerasinya lebih cepat, Pak. Lebih enak ya? Iya. Akselerasi. Enteng ya, Pak? Iya. Akselerasinya jauh. Cepat, oh. Jangan mulainya ingin Pajero nih. Kalau yang itu, Pak, apalagi yang Ultimate, Pak. Ini yang spesial, Pak. Yeah. Belum Ultimate, Pak. Ultimate lebih ganas lagi. Yeah. Yang pasti lebih irit, Pak. Karena remnya kan rendah terus. Iya. Yeah. Yang rendah kan pada injakan kaki ya. Iya. Kalau injakan kakinya nggak kejam-kejam, pasti irit, Pak. Yeah. Tariannya kan menyenangkan, Pak. Iya. Yeah. Biasanya nggak seenak ini ya? Iya. Pokoknya ada perubahan. Iya. Banyak. Tapi proses apa diagang, RPM semuanya nyelorot. Iya. Ini kan injak gasnya kan juga sedikit dong. Iya. Mirip-mirip dengan bensin. Solar rasa bensin. Kalau sekarang saya udah. Kalau pakai mobil bensin akan terkejut nanti beli bahan-bakarnya. Iya, ini mah 5.000 ya? Iya, 5.150. Ah iya, 200.000 mah bisa ke Jawa. Iya. Lebih halus ya, Pak? Iya. Getaran juga menggugurkan. Kalau dikasih polinya nanti. Ya, nanti kalau aditif iya. Masuk lebih halus lagi. Tapi ini keren loh, bikin sendiri loh. Bikin sendiri? Kreatif. Dan alatnya lagi, waduh. Oh iya. Seadanya aja saya yeah. Senang indah, ini pake. Oh iya. Udah pake alat tukang itu. Bener-bener ya. Keren. Untuk ini, untuk anu tangan ya. Kreativitas. Iya. Daripada diem, guru. Orang musim COVID ini gak ada kerjaan ya. keren jadi, man. Ini kayu bekas. Oh ya. Rak yang dulu kan dulu beli rak yang sudah rusak. Jadi cari-cari. Enggak beli kayu. Ukur-ukur sendiri. Iya, gitu. Cara-cara sendirilah. Iya, gitu. Kreatif aja, man. Kalau enggak jadi untuk truk nanti akan di survei dia dulu. Iya, kalau black hole-nya nanti di riset dulu. Kalau ya. untuk pembersihan itu, Pak. Itu bisa. Cun ya. Apa aja, Pak? Kayak mobil matic ya, tinggal gas gitu udah nendang tuh, Pak. Kalau sebelumnya kan mesti turunin gigi dulu, yeah. Baru gas kan. Iya. Yeah. Itu full normalnya. Ah, ini abnormal. Ketambah 500 cc, Pak. Ini bukan 2000 lagi. Tenaganya ya? Iya, 2500. Loh, 500-nya tuh dari Black Core. Dari Black Core itu lebih bagus dari Pertartex loh, Pak. Mutunya meskipun isinya ini biosolar. Iya. Yeah. Tapi begitu uapnya diolah itu setara Pertartex, Pak. Bener-bener. Jadi kan ini nanti akan lebih irit, lebih bertenaga, lebih menyenangkan dikendarai, Pak. Tuh. Tapi kan terasa, Pak? Iya, terasa. Nah, semakin panas, semakin iya. Enteng, Pak. Black Hole-nya semakin panas, semakin enteng. Jadi biasanya kalau gigi 4 begini mau gas kan harus di Hover dulu. Tapi ini masih bisa padat. Kan jalannya agak nanjak, walaupun enggak nanjak sekali nih, agak nanjak gitu. Itu langsung dicek ya, gas aja iya. Isi kok loh. Iya, langsung. Torsinya langsung nembak ya, Pak. Torsinya dapat kan. Jadi galak. Kayak anjing kita mani ya, Pak. Tapi anjing kita mani mah enggak galak ya, Pak. Enggak galak. Iya. Orang anjing peliharaan di kesayangan biasanya. Iya. Tadi kan fun to drive didapat tuh, Pak. Orang seneng gitu naikin mobilnya, meski tua tapi kan tenaganya muda, Pak. Tenaganya. Iya toh. Napas tua tenaga kuda. Tuh tadi pindah-pindah empat nah, terus. Pindah-pindah. Iya. Masih bisa digas. Iya. Artinya ada tenaganya begitu gas ya ada respon. Iya naik ya, Pak. Ada respon.
Biasanya kalau aduh kan digas dia agak. Iya, tapi itu jadi pelan. Nah, itu solarnya keluar, Pak. Sus gitu. Kalau ini kan digas pelan aja dia nambah. Nah, kecuali pelan lagi gini enggak mau. Nah, tiganya juga perkasa, iya. Pak. Pelan pun masih pakai gigi dia. Iya. Kalau dari tambah aditif lebih licin lagi, Pak. Ya. Lebih licin lagi. Karena mesinnya itu terutama metal jalan, metal duduknya lebih aman, Pak. Nah, kalau aditif itu kan ada dulu ya. Saya enggak tahu menyebutnya merek apa. Ada kalau sekitar tahun 80-an itu aditif yang menyebabkan krak di mesin. Oh iya. Ada. Iya. Kalau ini enggak, Pak. Iya. Itu aditifnya kental. Dari tahun 80 sudah aditif ya. Itu kental, kemudian mencampurkan ke oli, ternyata efeknya mengendap jadi lumpur, ya, jadi lumpur kan? Tersumbat tadinya lubang-lubangnya. Teman dulu produknya STP. Iya, itu dah. Oh, coba sebut. Itu, yang dulu itu dah. Kemudian, ya sudah banyak orang dah jadi ya. Iya. Kalau ini canggih, Pak, ya. Aditifnya canggih, malah dia jadi... Mesin itu jadi radiator kedua, Pak. Ya. Karena kan di mesin itu kan ada dua jalur. Iya. Jalur air sama jalur oli. Jalur oli ya. Nah, oli setelah tercampur aditif blekor itu jadi penangkap panas, Pak. Jadi radiatornya double, radiator air sama radiator oli. Semuanya bisa narik panas, Pak. Gitu. Ya, jadi mengurangi suhu. Lebih dingin lagi, Pak. Lebih dingin, ya. Iya. Dan lebih senyap karena mesinnya itu betul-betul licin, Pak. Ya. Itu kalau kena jari gini ya, Pak. Seminggu ini masih licin loh, Pak. Meskipun sudah dicuci loh, bener. Iya. Ini tangan saya masih mulus, Pak. Saya kan sering demo gitu, Pak. Benar. Ini masih licin ini. Jadi terbukti nyata ya, Pak Nyoman? Iya, terbukti. Ya, tadi tidak sia-sia toh saya pas main ke Bali dipasangkan sekalian. Oke, Pak Nyoman, terima kasih, Pak, testimoninya. Siap. Oke. Mantap ya, Pak. Mantap. Oke.